Hari ke-6 berkempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Port Dickson. Calon Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakannya dengan mengunjungi dan bersarapan bersama penduduk di Bagan Pinang. Datuk Seri Anwar memilih warung Puan Halus Kampung Baru Bagan Pinang. Penduduk yang gairah dengan kehadiran Datuk Seri Anwar tidak melepaskan peluang bersuah foto bersama tokoh politik itu. Selepas bersarapan, beliau singgah menziarahi pemilik warung tersebut, Painam Fadiman, yang lebih dikenali sebagai Puan Halus, 63 tahun, yang menderita lumpuh sebelah badan hampir setahun. Puan Halus turut mengidap sakit buah pinggang dan kencing manis. Sementara itu, penduduk Kampung Baru Bagan Pinang berharap kejayaan Datuk Seri Anwar 13 Oktober ini akan membawa lebih banyak perubahan kepada Port Dickson sebagai lubuk pelancongan yang mampu menjana pendapatan ekonomi penduduk setempat. Bangunan terbengkalai dekat Port Dickson, dekat Teluk Kemang tu semua disiapkan segera. Dah 20 tahun bangunan terbengkalai, terutama dekat Port Dickson, dekat depan Masjid Jamek PD, dekat pantai Teluk Kemang. Oh, pendapat saya lebih bagus. Sebab apa lebih bagus, saya kata walaupun yang telah sudah pun orang kita, orang Melayu kita, walaupun dia apa, dia tu lebih kuat pengaruhnya lagi. Lagi kata orang tu lagi nak membangun lagi production ni lah.